Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi yang kita hormati dan kita banggakan keluarga yang berkata, Ibu Sekda, Pak Asisten, Pak OPD yang hadir, Pak Kami Kepala Kepada Pertama Aman, Pak Lura, Desa Mulyatan, Pak Kepala-Kepala Sekolah, Pak Sugi, Kepala Madrasah Diniyah Negeri, dan hadirin sekalian yang tidak bisa kita bersatu. Sebenarnya di pagi rumahnya ini, mari kita syukuri atas kelimpahan Allah dan berkuasa, khususnya di Pak Mulyatan, Kapal Tarung, Anipura, maupun leadership ampas dan kolaborasi dan kesemuanya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan lingkungan itu memang banyak diatur oleh undang-undang kedua tahun 2009 tentang lingkungan. Jangan saya ini bersifat untuk anak sekolah dan biasa. Dan ini boleh secara perorangan, tidak boleh secara kelompok. Dan pula, ini untuk pemerintah. Adipura itu juga harus macam kontan ini alhamdulillah. Di tahun 2023 ini hampir semua penilaian berhadiran atau award jadi yang berdasarkan pembangunan kontan hidup, alhamdulillah kontan semuanya dapat. Mas Heru merasa penting sekali dalam orang bisa perorangan, kelompok, atau lembaga agar apa? Agar ada konsistensi pada kita semua dalam menjaga lingkungan ini. Lingkungan ini penting bagi kita. Contoh bisa membuat kita lebih nyaman, lebih teduh. Mengajarkan tak tentang perlindungan? Tak bohong tak di sana? Kamarnya ada tak? Teduh tak sekolahnya? Dan semuanya membuat nyaman di sekolah. Jadi lingkungan ini bukan karena seperti yang disebut tadi, yang memang membuat kita menghindar. Bertahap menjadi otomatis ada resistensi terkait masalah lingkungan ini. Saya juga bentuklah kami ini namanya Borong Lingkungan Hidup Kota Kota.
Cukup? Cukup ya. Oke, makasih. Makasih Pak Wali, makasih. Kali 3, 2, 1 boleh jempolnya Bontang hebat dan beradab. Oke, makasih. Habis bu, habis itu udah semuanya, udah 16 menit.
ada Pak. Izin Bu Sekda, izin Pak Camat. Pak Camat izin. Oke, makasih Bu. Izin Ibu sekali lagi. Oke, makasih.